Pemirsa, anak buah Verdi Sambo, Agus Nurpatria, baru saja dijatuhi vonis 2 tahun penjara. Dan kita akan bergabung ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengikuti jalannya pembacaan vonis atas Agus Nurpatria. 90. Berdasarkan surat kuasa khusus HY dan P garis datar LF.SKK.PIT.008.010.2022 tanggal 12 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepanitiaan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Oktober 2022 nomor 709 garing SK garing hukum garing 10 Romawi garing 2022 dan didampingi pula oleh Humi Sahala dan kawan-kawan advokat atau pengacara dan konsultan hukum berkantor di Gedung Gria Upakara Jalan Cikini 4 nomor 10 lantai 2 unit 2B Menteng Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepanitiaan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Oktober 2022 nomor 724 garing SK garing hukum garing 10 Romawi garing 2022. Pengadilan Negeri tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 802 Pitsus 2022 PN Jakarta Selatan tanggal 10 Oktober 2022 tentang penunjukan majelis hakim, penetapan majelis hakim nomor 802 garing Pit Sus 2022 PN Jakarta Selatan tanggal 10 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum pada tanggal 27 Januari 2022.